Sambil kita duduk sama-sama, saya tengah imbas sekaligus apa yang telah apa yang ditulis di akhbar-akhbar kita, dan antara yang orang kata buat naik, hati saya, darah saya naik sikit, sebab saya sebagai pengguna bila kita pergi pasar, panas. Sepatutnya 1 Julai kerajaan mengumumkan bahawa tiada lagi subsidi untuk penternak ayam, ya. Jadi kita pun fikir-fikir 1 hari bulan Julai lah harga akan naik, tapi tidak sekali. Sekarang harga ayam tidak terkawal dan dijual dari RM10.40 sekilo sehingga RM11.50 sampai keluar sekeping sebab marah sangat punya pasal. Jadi itulah dia masalah kita dalam sini. Kita harapkanlah ada penyelesaiannya lah kan kepada pengguna juga mereka yang menjual ni, sama-samalah kita harapkan ada KPD dan HCP yang akan melihat harga ini. InsyaAllah pantaulah, jangan tak pantau. Jadi itulah masa yang kita ada. Jadi kita nak wawarkan. Kita dah habis tadi. Dah habis, cukup lah. Okey, jaga diri. Jaga kesihatan. Bye. Jangan stres. Jaga stres.